banyak yang nanyanya, Bang, kapan nikah? Yo, balik lagi bareng gue Mr. Okto, sang amatir beserta Ibu Negara. Kamu tuh gak usah so anggun. Ada yang komen di sebelumnya, ada yang komen di video challenge kita sebelumnya apa ya? Oh iya. Iya, pertama ya. Dia bilang di menit ke enggak. Ya, menit terakhir lah. Pas ngikutin ketawa jahat. Langsung luntur. So guys, hari ini kita bakalan bikin video Q&A yang sudah dijanjikan 5 hari yang lalu sebenarnya. Cuma baru bisa karena doi baru bisa datang ke sini. Gue enggak pengen bacain Q&A-nya sendiri, takutnya disangkanya pilih-pilih padahal iya. Ya, jadi yang bakalan bacain Q&A kali ini bukan gua, yaitu Ibu Negara, biar kalian tidak menyalahkan gua. Kenapa jawaban ataupun pertanyaan kalian tidak gua jawab? Salahkan dia. Ya udah, langsung aja kita masuk ke Q&A. By the way, gua ngucapin terima kasih banyak bagi kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport gua sampai dengan detik ini. Sekarang sudah menyentuh 11.000 ternyata ya. Kita udah telat 1.000 subscriber. Ya udah, ini bakalan jadi video spesial 11.000 subscriber biar enggak kelihatan telat-telat amat ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak bagi kalian dan mohon maaf banget kalau misalkan konten-konten gua banyak yang belum bisa match dengan keinginan kalian ataupun dirasa keluar jalur bukan gaming doang atau apapun, ya gua mohon maaf. Mungkin langsung aja kita ke Q&A. Gua sudah siap. Siap? Siap. Are you ready? Of course I'm ready. Aku gak boleh nyontek. Pertama. Dari siapa dulu? Dari Riz Moto, Riz siap. Riz_Moto. Pak, gue mau tanya, laptop gue kan i3. Terus tak ganti stiker i7 Plus. Diganti stiker i7 Plus. Nvidia 950M. Tapi speknya kok nggak berubah ya? Hashtag tanya Okto. Speknya nggak berubah. Dia nempelin i3 dia pakai stiker i7. Terus nggak berubah speknya. Itu kenapa kira-kira? Itu sama kayak muka lu ditempelin stiker Justin Bieber. Gak nambah ganteng aja. Jelek-jelek aja. Suara-suara juga gak berpengaruh. Suara gak berpengaruh. Mau ditempelin tenggorokan, set, suara judikal gak ngaruh. Next. Dari Nasrul 2410. Nasrul ya. 2410. Bang, gimana kabar Octostream? Dan kapan tahu kalau channel Octostream error? Hashtag tanya Okto. Ini hari keberapa ya? Seminggu. Seminggu lebih ya? Seminggu pas. Ya. Belum balik. Sampai detik ini hari Sabtu kita record itu belum balik. Nanti ini gue bakalan upload hari Senin. Hari Senin gue upload. Jadi semoga aja ketika ini upload udah balik. Amin. Intinya lagi di-upgrade lah channelnya ya. Next. Terus dari Alberta MH. Bang, bisa bikin clan Clash Royale lagi enggak? Geng bocor gua gitu, gua mau ikutan gabung, Bang. Bisa enggak? Hashtag tanya Okto. Aduh, nganu, gini. Gini Pak, gue itu udah bikin geng bocor. Itu sebenarnya bukan gue yang bikin, tapi gue yang memberikan masukan ke teman gue untuk bikin klan geng bocor itu pertama. Setelah gue nge-YouTube, gue bikin kelas with Okto, kelas spasi with spasi Okto. Itu full, banyak yang minta klan baru, bikinlah kelas with Okto 2. Sekarang geng bocor 2. Lama-lama kita bikin cabang. Kita bikin usaha. Tapi kayaknya sejauh ini belum kepikiran untuk bikin keren lagi karena gue nggak bisa untuk handle-nya. Next. Kukuh _ Hasanuddin. Kukuh, siap. Bang, buat turnamen lagi nggak? Hashtag tanya Okto. Tiap minggu seharusnya gue bikin turnamen itu di live streaming kan, tapi ya karena sekarang lagi bermasalah jadinya gue nggak bisa bikin turnamen lagi. Tapi seharusnya ntar kalau misalkan udah normal lagi nih, satu minggu sekali itu minimal ada turnamen sekali ya, 100 games. Next. Ini banyak yang nanyanya, Bang, kapan nikah? Kapan nikah? Kamu maunya kapan? Kalau udah mapan, kalau udah lulus. Iya dong. Iya. Kok kamu mukanya gitu? Iya dong. Iya bener dong. Kalau udah lulus, iya. Mapan, punya penghasilan cukup. Oke. Pasti nikah. Amin dong. Amin. Iya amin. Next. Terus dari apa nih, OCTVS_DNL. Oh susah ya. Bang, game pertama yang ente mainin apa? Game pertama. Oke,
game pertama yang aku mainin. Game pertama itu Crash Bandicoot apa ya? Jackie Chan. Jackie Chan Stone Master itu game PS1, kamu enggak tahu kan? Itu game pertama yang gua mainin. Oh enggak, ada lagi sebelumnya, Sega. Sega yang kodok terbang-terbang itu. Kodok, terus sebelumnya lagi ada lagi Nintendo. Jadi apa? Lupa, masa kecil. Pokoknya Nintendo, game Nintendo dulu. Umur 3 apa 4 tahun, 4 tahun deh kayaknya main. Game yang tinju-tinjuan itu apa? Yang jagonya tuh satu cowok warna merah, yang satu lagi warna biru. Gimbot gak? Iya juga gimbot ya. Oh enggak, itu mah setelah lumayan lama ya, SD itu mah. SD. Yuk, next. Terus, bang, resolusi yang lu... dari ALTHVRPI, yaitu bang, resolusi yang lu inginkan di tahun 2017 dan belum tercapai di tahun 2016. Ya, resolusi untuk 2017. Ya, ini sangat amat mainstream ya. Gua harap 2017 itu lebih baik daripada 2016. Dan harapan yang di 2016 itu yang belum tercapai bisa tercapai di 2017. Ya udahlah, itu anggap aja nggak usah nggak pernah ditanya. Udahlah kalau jawabannya seperti itu. Enggak, resolusi 2017 50.000. Enggak. Lulus wisuda. Lulus wisuda. Lupa. Lulus wisuda 50.000 subscriber dapat kerjaan. Ya. Amin. Kan? Amin. 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 Next. Nih, dari Rahmansyah underscore Al Hazmi. Oke. Okay. Apakah abang bosan di dunia YouTube kalau viewers sedikit? Bosen mungkin enggak, sejauh ini gue enggak bosen dengan viewer kecil, tapi itu malah lebih memotivasi gue lagi ada apa yang salah dengan video tersebut atau konten tersebut. Kalau misalkan view-nya kecil, berarti ada yang salah dong, entah itu dari thumbnail, judul, isi kontennya, atau pembahasan guanya, atau apapun itu, atau kualitas dan lain-lainnya. Jadi gue menjadikan hal-hal seperti itu bukan sebagai apa ya, tembok yang besar untuk menghalangi gue, tapi gue kebalikannya, itu sebagai pendorong gue untuk lebih baik. Lebih baik lagi, lebih baik, dan lebih baik lagi. Super. Opto 2017. Minum dulu biar ganteng. By the way, ini ada Mrs. Opto loh. Mrs. Opto yang ada. Warnanya pink. Pink. Oke, lanjut. Yang agak-agak aneh, boleh dibaca? Boleh. Bebas. Dewa Ketutalit. Bang, gue kan beli nutrisari di warung. Habis itu saya lihat bungkus kanan paling atas ada tulisan robek di sini. Padahal saya mau robek di rumah. Gimana dong bang, saya galau nih, hashtag tanya Okto. Wah, anda drama sekali ya. Lu beli nutrisari, ada tulisannya robek di sini, tapi lu pengen robeknya di rumah. Nganu. Gini loh mas. Next. Oh iya nih, ada dari Aslim underscore Izul. Aslim, siap. Bang, kapan channel abang dibangun? Hashtag. Kalau dilahirkan itu 2013 bikinnya, kalau gak salah. Tapi kalau dibangunnya itu mulai Mei, pertengahan Mei. Itu video Clash Royale kalau gak salah. Next. Rayoga Chairil underscore 8. Bang, abang jomblo apa sih enggak? Hashtag tanya. Jomblo sama single kan sama pertanyaannya. Iya makanya. Dan nah, ini jawabannya. Udah, next. Rico underscore Bahari. Oke. Okay. Ada apa kalau subscriber anda tambah banyak? Esek tanya untuk apa? Ada apa kalau subscriber anda tambah banyak? Mungkin apa yang terjadi ketika subscriber tambah banyak mungkin? Yang pertama seneng, yang kedua gue bersyukur, sekaligus gak nyangka. Bahkan sampai dengan detik ini pun 11.000 subscriber gua gak nyangka. Karena dulu bener-bener iseng karena gua sering main Clash Royale. Post lah, seru. Terus gua taro, ternyata yang nonton, beuh, gak ada. Gak ada yang nonton. Jadi intinya bersyukur sih kalau subscriber tambah banyak. Terus ini juga masih sama sih. Karena Damarula, kak, saya mau tanya, kalau misalnya subs kakak kayak PewDiePie mau ngerayain apa? Sektanya Okto. Subs kayak PewDiePie? Wow. 50 juta anjing, itu di-convert jadi uang aja banyak. Subscriber aja ditukar sama duit banyak itu 50 juta. Mau buat apa? Ngerayain apa? Yang pasti gue bakal sedekah. Itu yang pasti, gue bakal sedekah, gue bantu orang-orang yang gak mampu, sama bantu orang-orang khususnya YouTuber Indonesia yang ada di bawah gua. Pasti angkat mereka dengan cara apapun yang relevan. Tapi next nih dari temen siapa? Diandinis Putri. Siap, si Putri ya. Ramen A, skripsi udah level berapa tuh? Kapan gua dapet undangan tuh? Fuck hashtag tanya Okto.
Udah level berapa? Skripsi lagi di prestige ke level 4. Prestige level 4 mau ke 5. Itu 4-nya udah ujung tadi. Tadi udah ujung. Udah ujung, hampir mau level 5. Kapan diundang? Nanti pada waktunya. Nih, dari Rafli WR Tap. Oke. Bang, YouTuber siapa yang menginspirasi lu? Tanya. YouTuber pertama yang gua tahu itu gara-gara nyari Clash Royale. Sebelum-sebelumnya ya kayak Arab dan kawan-kawan itu paling gua ngelihat karyanya doang, ngelihat yang dia mainkan, bukan lihat orangnya dulu. 2015-an deh gua udah ngeliat Mario dan yang lain itu dari si Arab. Terus gua 2016 awal gua main Clash Royale, gua ngelihat Chief Pet. Chief Pet itu YouTuber Clash Royale dari luar. Ini keren juga kan ngelihat apa? Ngelihat orang main Clash Royale ternyata seru juga kalau di kota. Nah, akhirnya dari situ gue coba buka akun YouTube gue yang nggak ada konten tadinya, nggak ada konten. Terus gue coba untuk bikin konten yaitu Clash Royale karena gue demen. Dan YouTuber pertama gue yang menginspirasi itu Chief Pet. Tapi kalau YouTuber Indonesia ya Arab pasti. Arab, Pokopong, Miao Au, dan lain-lain semuanya. JLL. Ya, dan sejawatnya. At all. Arab at all. Faktor skripsian gini nih, revisian begini. Next. Aduh, ini kayaknya agak emosional. Ah, bebas pokoknya bebas. Ria Dinawaf. Ria Dinawaf. Ria, oh Nawaf. Ya. Si Nawaf, ya. Kapan pulang ke Sukabumi, Mon? Kalau pulang kasih tahu ya, kejin si Gaga dengar kabar terakhir. Penyakitnya makin parah, hashtag Timur. Makanya kan aku bilang agak emosional. Waduh, kapan ya? Sekarang tanggal 14 Januari. Jadi bingung. Ntar gue kontak lu. Next. Ini Regina Andrea Nika, kurang-kurangin sih kak errornya. Error itu sebagian daripada hiburan. Kalau berada di jalannya ya, gue gak bilang jalan yang benar ya. Kalau misalkan dikurang-kurangin nanti yang lain yang ngerasa gak merasa terhibur. Padahal aku mau panjang bisa lebar. Bisa banget. Udah. Ya, intermezzo dikit, muter dulu secepat gitu. Ya, next. Nih, dari apa? Soulmate kamu banget ini. Siapa? Cistop. Apa-apa deh? Kapan lulus? Hashtag Tayoto. Dia simple, dia tuh ngerti. Pengertian sama kamu, dia gak mau bikin pertanyaan yang panjang. Kalau skripsi gue udah di prestige 5. Next. Oh, udah gitu ya, jawabnya harus pendek, harus juga. Harus pendek juga. Dan sedikit orang yang mengerti. Peter Sanjaya Susanto, kenapa bisa banyak channel yang kesuspend tanpa sebab? Wah, ini banyak. Ini nih, pertanyaannya harusnya ditanyakan kepada ambassador YouTube. Bukan ambassador sih, kepada pihak YouTube ataupun pihak Google. Karena gue juga nggak tahu, dan yang anehnya adalah gue beserta kawan gue yang kena hal tersebut itu tanpa sebab. Kemungkinan besar itu ada yang